Langsung saja kita gas ke mundur, awas 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 awas, kita belokkan kiri. Pol, oke mantap, mundur terus, oke. Agak berat ya guys, nyandet nyandet. Sungkan kanan, los. Masih belum ada tail light-nya ya, ini masih klakson ori. Awas awas awas. Wow, nabrak di tikar ngaruh ya. Masih kena tilang, waduh kok ngeping guys, waduh ngeflare. Flare-nya ini bermasalah guys, waduh 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 waduh. Halo guys, pada video kali ini kita akan modifikasi bus lagi. Dan bus yang akan saya modifikasi yakni bus asal Kuningan ya guys. Bus apakah itu dan bagaimanakah keseruannya? Tonton video ini sampai akhir. Langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, ini dia ya guys, kenampakan gamenya ya guys. Apakah ini busnya? Oh tentu saja bukan, tapi ada di sebelahnya sini. Waduh waduh waduh, ini dia bus yang akan kita jadikan bus asal Kuningan. Bus apakah itu? Tonton video ini sampai akhir saja. Yuk kita langsung gaskan menuju ke tempat restorasi untuk menjadikan bus ini menjadi bus artisnya Kuningan. Seperti itu, kita shutter terlebih dahulu. Kita mundurkan. Langsung saja kita gaskan mundur, awas 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 awas, kita belokkan kiri. Pol, oke mantap, mundur terus 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 terus. Oke sudah pas ya, ini sudah pas. Yuk kita gaskan maju, kita start dari terminal Wangon ya guys. Oke oke, mantap sekali. Oh ya, ini kita akan modifikasi bus ini ke Jatiwalang sini, pom bensin Jatiwalang, kurang lebih jaraknya 32 km saja. Langsung aja kita gaskan. Kita keluar ya, kanan. Bus Sugeng Rahayu. Yuk langsung saja kita gaskan menuju ke Jatiwalang untuk menjadikan bus ini bus ganteng asal Kuningan. Oke, agak berat ya guys, nyandet-nyandet. Oh tidak, ini waktunya servis untuk PC saya ya. Oke. Gaskan terus. Awas. Gaskan menuju ke Kuningan. Ini trafiknya belum saya nyalakan ya, sisi lupa saya. Trafik, trafik, trafik. Woi, sisi sisi sisi. Woi, awas, 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 awas. Kita nyalakan dulu trafiknya terlebih dahulu, sisi. Trafik, 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 mana trafiknya ini? Ini loh guys, tuh guys, sudah nyala ya trafiknya, sudah nyala trafik 3 kan? Sudah kan? Kita ulangi lagi. Oke mantap, trafik 3. Loh ini kok belok ke sini? Ya benar tuh belok ke sini. Oh iya guys, saya salah arah ya, bukan ke kanan, tapi ke bukan ke kanan, sebenarnya ke kiri tadi arahnya. Jadi kita putar balik di sini. Kita masukkan. Oke mantap sekali kamera sinematiknya ini. Ini kita lewat tembusan ya ini. Ini sore hari kita akan menuju ke Jatiwalang. Sangat sendut-sendut ya ini untuk bisnya ini loh. Sendut-sendut-sendut ya. Waduh waduh, awas awas. Bergoyang-goyang Wangon Discovered ya, bisa dilihat sendiri. Sungkan kanan, los. Masih belum ada tail light-nya ya, ini masih klakson ori. Oke, sendut-sendut seperti ini ya, sangat mantul sekali. Awas, awas ada mobil. Lalu langsung gaskan lurus terus. Oke, kita bikin oleng juga. Awas ada sepeda motor. Oleng kan. Oleng parah guys, oleng parah guys. Si si si. Kita stabilkan dulu. Kita bikin oleng lagi yuk. Awas awas salah truk. Masukkan kanan. Oke, los kanan. Mantap sekali ya kita. Oke. Oke. Enak sekali ya busnya ini. Awas 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 awas. Wow, nabrak di tikar ngaruh ya. Oke, kita gaskan terus. Kita oleng-olengkan terus. Oke. Oke, kayak di atas air ya ini. Air sisnya sangat empuk sekali, kayak sampai kayak di atas kapal ya. Oke,
merapatkan suspensinya. Oh, waduh, waduh, bergoyang-goyang ya guys. Yuk, 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 coba kita masukkan kanan. Ah, tidak notot. Waduh, rem ini kok nganu guys, gak nyandak guys. Remnya ini terlalu ngelos ya ini. Coba kita rubah untuk settingannya. Padahal sudah tinggi loh ininya. Ya wis lah ya, kita tambahi lagi biar agak lebih ngerem. Maaf ya Pak Lik, tak tabrak kabeh. Waduh, waduh, waduh. Oke, seru ini. Bisnya. Maaf. Yuk, kita gaskan lagi. Maaf ya agak laka dikit, enggak ngaruh ya, enggak apa-apa. Cuma dikit aja kok tadi. Ini bisnya loh, full nyekok sendut-sendut ini. Waduh, penumpangnya diayun-ayun ya. Ini kalau penumpangnya yang nggak betah untuk naik bis ini dijamin mutah ya ini. Sendut-sendut nanti sopir ya gak taruh-karuan. Oh tidak, oh tidak. Dioleng-oleng no bisa lho. Dioleng-oleng no ini dijamin mutah ya ini penumpangnya. Oke, di depan sana kita sudah sampai di Jatiwalang, tempat kita untuk merestorasi bus kita ini. Awas ada Pak Polisi. Kita masukkan kanan ya ini. Oh ya, kita nyalakan untuk lampunya. Terus tak nyalakan loh lampuku loh ya. Masih kena tilang. Waduh, kok ngeping guys. Waduh, ngeflare. Flare-nya ini bermasalah guys. Waduh. Aman ya. Waduh kok ditabrak mesti karo bus rerek kamera ini. Oke. Mana ini tempat restorasinya? Oh ternyata di situ. Yuk kita langsung modifikasi bus ini menjadi bus ganteng asal Kuningan. Kita nam enter. Oke. Seret. Oke, mantap sekali. Dan yuk langsung saja kita modifikasi dulu untuk apa namanya? Kita kasih strobo dulu, untuk strobo-strobonya kita kasih terlebih dahulu. Dan ini kita jadikan running text. Nah, dari running text-nya ya. Kok gini? ACC-nya? Ah, ini loh. Nice. Ini dia. Bukan ini ya yang bagus itu. Si, mana ini? Aduh. Nah. Oh, bukan ini. Si. Dashboardnya yang ini aja, bantal plus running text, terus ini strobo baru. Nah, yuk, mantap sekali. Dikasih ini dinyalakan dulu. Oke, ini ada sudah ada strobonya ya. Kita cari yang atas. Kok ini lagi? Yang atas dong. Nah, oke. Kalau yang ini, ini apa, ini beda apa bedanya guys, ini saja ya. Nice. Terus habis itu ini dikasih lagi yang patwal. Patwalnya ditaruh yang ini, yang ini saja ya. Dikasih patwal yang bawah ini sisi. Nah situ ya, patwal. Nice, ini bagus ya. Terus habis itu ini dikasih bukan ini. Ini ditaruh yang nanti aja ya itu. Ini dikasih lampu box, bukan lampu box ya, tapi yang anu aja apa, yang running text 3. Nice. Running text-nya gitu ya, ketutupan. Yo, enggak usah running text ya. Terus kita langsung merambah ke atas saja. Running text lagi, jangan running text dong ini. Dikasih yang ini saja. Nah, oke, ini lagi dikasih yang ini lagi. Gak bisa. Oke ya, sudah bagus sekali. Kita kasih lampu pinggir-pinggirnya ya, juga dikasih. Terus habis itu, nah ini dia. Nah, ini atas lampu LED kaca SHD bawah ya, ini bawah. Yang atas mana? Atas RGB. Ini setelah itu ini bawah RGB. Oke, sudah bagus sekali. Setelah itu ini interiornya juga dikasih warna RGB juga ya.
Lampu samping K360, K410, RK8 putih, bukan putih, tapi yang RGB SHD. Bukan ding, mana. Samping merah, samping RGB. Nah, ini dia. Samping RGB ya, guys. Oke, setelah itu kita kasih lampu kolong. Lampu kolongnya juga jangan lupa ya. Lampu kolongnya ini yang RK8 ini tengah, lampu kolong tengah warna apa ya bagusnya? Lampu kolong tengah ungu deh. Gak pernah warna ungu ya kita, jadi kita pakai yang warna ungu. Yang depan, depan ungu, mana depan ungu ini? Depan ungu, belakang ding ini. Depan ya, depan ungu. Oh, enggak ada kok depan ungu. Merah, kuning. Wah, ini depan ungu ya. Oke, setelah itu ini yang belakang dikasih juga belakang ungu. Belakang itu yang atas. Nah, oke, belakang ungu. Oke, sudah bagus ya. Terus ini lampu ininya juga senja, LED senjanya jangan lupa dikasih 3 baris RGB. Nah, setelah itu ini yang satu baris. Ini yang satu baris ini saja. Setelah itu ini dua baris, yang dua baris RGB SHD, mantap sekali. Ini juga dikasih ta? Ini dikasih yang apa ini? Enggak usah lah ya. Dikasih juga kah? Oh, kasih yang tiga aja kalau gitu. Tiga ini sama aja ya, sama kayak bawahnya full strobo. Habis berapa ya kira-kira kalau full strobo seperti ini? Oh ya, knalpotnya ini jangan lupa dikasih bawah trapesium saja. Setelah itu ini ada apa ini? Kepet, nggak usah. Slot ini dikasih lampu ini, sen samping. Setelah itu ini stop lamp. Nah, kap mesin. Ini kap mesin Bilz. Oke, ini spoiler 2. Mantap. Wis ya, wis ganteng sekali busnya ini. Untuk perlampuannya sudah full lampu RGB ya, ini sudah sangat meriah sekali. Oke, setelah itu sebenarnya headlampnya perlu dirubah ya, guys, tapi terlalu detail, nanti lama, nanti saya bingung malahan nanti ya. Oke lah ya, sangat keren sekali ya untuk apa namanya? Strobonya. Yuk langsung saja kita kasih livery asal Kuningan, yakni bus apakah itu? Bus Kuningan itu bus Tunggal Jaya ya, guys. Bus Tunggal Jaya itu yang apa tapi? Tunggal Jaya yang apa? Mon Aes kah? Jupiter kah? Sudah pernah yang Mon Aes, Mercury, Mon Aes, One Piece, mana? Tunggal Jaya yang Saturn ya, guys. Oke, ini merupakan requestan dari salah satu penonton kita yang ada di kolom komentar, yakni beliau minta untuk dibuatkan bus Tunggal Jaya yang Saturn seperti ini ya. Saturn apa? Saturn ya, Saturn itu citrun ya, itu untuk apa namanya, untuk baju itu citrun. Oke, spionnya bukan spion ya, kita cari yang ini ya, kaca film. Nah, oke, ini biar agak lebih terang ya, guys. Tunggal Jaya yang Saturn ini seperti Kids Panda ya, kurang lebihnya seperti Kids Panda ini. Bukan Kids Panda tapi Blackpink ya, sama dengan Blackpink. Yuk kita masuk ke interior dan apa saja yang bisa dirubah di interior ini. Oh ya, ini kita kasih seat yang ini dulu. Seat rosin, ada leg restnya, seat 21 rosin. Yang ini saja ya, yang umumnya saja. Ini apa ini? Interior. Oh, nggak usah itu ya. Apa ini? Sekat separator, nggak usah sekat ya, separator saja. Cermin atas supir. Ini ada apa ini? Strobo. Oh, sudah tadi strobonya sudah full strobo ya, cermin kanan. Oke, sudah ada cerminnya juga. Setelah itu ini ada apa? Topi. Ini ada aksesoris apa kah ini? Oh, ini ya, untuk luar ya itu, bukan untuk interior. Tameng gen 1, tameng gak usah tameng ya. Saya gak suka kalau ada tameng-tameng gitu. Terus ini Inu RK8.
depan ini dikasih spion single glass, nggak usah lah. Oke. Oh ya, ini untuk seatnya ini nggak ada kah? Oh ya nggak ada, wis lah ya, nggak apa-apa. Oke. Sudah sangat ganteng sekali ya untuk bis tunggal Jaya yang Saturn ini ya. Saturn seperti ini. Oke, langsung saja kita confirm order dan kita review. Oh ya, kita lupa untuk kasih telolet ya. Si. Kita masukkan lagi. Kita masuk lagi, kita kasih telolet. Maju. Oke, kita nam enter, kita masuk lagi ke bengkel. Ada yang ketinggalan yakni teloletnya ya. Saya lupa. Telolet, sama wingletnya belum ada wingletnya ya ini ternyata. Waduh, wingletnya kita kasih warna pink. Wingletnya belum ada. Winglet vessel lift DB ini mana ini yang pink? Gak ada yang pink dah ini. Waduh, gak ada yang pink ya, wis kita kasih putih aja ya kalau gitu. Hah? Kita kasih tapi kok terlalu norak ya kalau pink? Kalau putih itu. Mana yang bagus ini ya, ada yang putih aja wis lah ya, gak apa-apa. Ini facial lift dikasih lampu sampean apa namanya lip ya. Lip facial lift 1. Oke, langsung ini kita kasih telolet, berada di mana teloletnya? Oh, apa ini Tisal Group sih, enggak usah ini aja. Nah, ini dudukan lampu bukan mana yang tadi? Lah, ini dia. Telolet Pakistan, pas Pakistan. Oke, coba ya. Confirm order. Pakistan seperti apakah bunyinya? Coba ya kita dengarkan untuk bunyinya. Oke, ini dia ya kenampakan bus tunggal Jaya yang Saturn ya, seperti Blackpink ini. Is sama persis seperti Blackpink ya ini. Oke, sangat ganteng sekali ya untuk busnya ini. Bus tunggal Jaya yang Saturn. Waduh, kok ngeflare-ngeflare ini apa tuh, guys? Loh kan ngeflare-ngeflare ini apa? Ini flare bermasalah ini, guys. Waduh. Kenapa ini, ada apakah? Kamu kok sampai kayak gitu ya ngeflare-ngeflarenya? Yuk coba kita untuk tes untuk perlampuannya, jadikan malam hari. Biar ketara untuk perlampuannya. Oke. Waduh, terlalu malam tuh ini. Ya wis lah ya, kita kasih 19 saja. 120 guys ya, mesti baik. Coba kita 20, nah bagus 20 ya. Oh, terlalu malam ya Mas Ian. Oke, kita kasih yang 19 saja. Oke, 19 masih terlalu sore. Ya wis, kita kasih 20 saja. Serba salah ya, kalau 20 terlalu malam, 19 masih terang. Aduh, serba salah ini. Oke, sangat smooth sekali ya untuk ratingnya ini, serut-serut gitu. Yuk, langsung saja kita nyalakan untuk lampunya. Ya, oke, sangat ganteng dan sangat bagus sekali untuk busnya ini kalau dinyalakan lampu-lampunya semua. Waduh, seperti ini ya kenampakan busnya. Oke, stop. Waduh, keren sekali ya guys untuk busnya ini. Oh, interiornya kita nyalakan juga ya. Oke, interiornya juga nyala, sudahan. Mantap sekali. Yuk kita bikin kita nyalakan untuk telolet-nya. Kita bikin jalan-jalan sebentar ya. Oh, yang ini Pakistan itu. Enak sekali ya telolet-nya. Apa ini kok gini? Oh ya, kita nyalakan. Oke, siap, bisa nyalakan loh. Yuk kita teloletan lagi. Waduh, full strobo ya bisnya kita ini. Enak sekali ya untuk bisnya kita ini. Waduh. Oke lah ya, mungkin cukup sekian dulu untuk modifikasi bus tunggal Jaya yang Saturn pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.